ditangkap, setelah itu AF akan mengambil barangnya, dilakukan juga penangkapan terhadap yang bersangkutan. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Mau dikirim ke mana? Ya. Acaranya? Untuk nama dipakai oleh AF tersebut. Karena saya katakan bahwa AF juga positif PT Surin. Nah, yang bersangkutan sekarang kita lakukan pemeriksaan, nanti kita tunggu gimana nanti hasil pemeriksaan. Berapa banyak, Pak? Ya. Berapa banyak barang itu? Satu klip sabu yang masih terisi, yang satu klip lagi sabu yang sudah selesai dipakai. Oke. Dan juga beberapa alat-alat menghisap untuk sabu tersebut. Oke. Pak Alif sendiri mengakui belum, sudah berapa lama dia menggunakan barang tersebut? Kita masih dalami. Keterangan-keterangan awal mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan lah itu keterangan awal. Tapi kita masih dalami terus. Ya, nanti kita tunggu saja. Ini baru saja pagi tadi. Ini yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan. Tapi sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pasal yang terkait, Pak? Pasal yang terkait, Pak? Ya. Pasal yang dijerat untuk ini narkotika ya, kita tunggu saja, ini masih pendalaman. 114, 112 di undang-undang narkotika, ancamannya 5 tahun sampai dengan 20 tahun penjara. Ini masih kita dalami semua. Pak, sejauh ini AF masih kooperatif, Pak, dalam jalani pemeriksaan? Insya Allah, mudah-mudahan kooperatif. Besok jam berapa, Pak? Besok jam berapa, Pak? Rilis buat ini.